Calon Wakil Presiden nomor urut 01, Kiai Haji Ma'ruf Amin, yakin pasangan Jokowi Ma'ruf akan memenangkan kontestasi Pilpres pada 2019 mendatang. Secara khusus di Sumatera Utara, Ma'ruf optimis akan mendulang 70% suara dari masyarakat Sumatera Utara. Cawapres nomor urut 01 Ma'ruf Amin menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar tim pemenang Jokowi Ma'ruf Amin di Medan International Convention Center, Kota Medan, Sumatera Utara. Ma'ruf meminta dukungannya kepada masyarakat Sumatera Utara dan optimis mampu meraih suara sebanyak 70% di Sumatera Utara pada Pilpres mendatang. Boleh hanya karena ingin menang dan tetap yang tentu santun, tetap jaga jangan sampai ada.